Jadi kita mengadakan workshop ini untuk ngajak interaksi komunitas menggunakan smartphone sebagai media untuk mengambil smartphone fotografi ataupun jurnalistik fotografi yang medianya Samsung Galaxy A8 dan A8 Plus yang baru diluncurkan Samsung di tahun ini. Di mana Samsung Galaxy A8 itu sudah dilengkapi teknologi kamera menggunakan sensor tetracell dan bukan aperture lensa f1.7 sehingga hasil low light-nya bisa mungkin diujikan melalui perlombaan ini. Kamera ini juga memiliki kualitas kamera untuk outdoor-nya juga sudah bagus, di mana dynamic range-nya sudah bagus, kemudian dari segi warnanya juga sudah bagus. Samsung A8 sangat juara banget, sangat mumpuni banget, hasil fotonya juga bagus banget, terutama di low light-nya, tone-nya juga enak banget. Saya coba video tadi, untuk handheld sangat-sangat bagus banget, terutama kalau objeknya moving. Buat tips and trick-nya buat smartphone tuh lebih ke harus tahu batas kemampuan kamera ponsel yang dimiliki itu kayak sebatas mana. Terus minimal baca manual books-nya. Ini keunggulan kameranya apa aja sih? Setiap kamera sama beda-beda keunggulan di setiap smartphone-nya gitu. Sebenarnya ini balik ke perkembangan teknologi gitu. Jadi emang wartawan dituntut bisa menggunakan smartphone atau teknologi yang ada gitu. Dibanding kesusahan dengan alat yang berat, ketika punya teknologi yang lebih cermat, yang smart gitu, kenapa gak dipakai gitu?